masalah kuku yang terkena jangkitan fungus sejak tahun 2001 lagi. Jadi anda bayangkan berapa lama saya kena tanggung kuku ni. Dulu pernah baik sekejap, lepas tu dia datang balik serangan fungus tu. Kalau anda tengok sini, nampak tu kuku tu warna hijau. Jadi kenapa punca kuku saya kena serangan fungus ni? Jadi pada suatu hari semasa saya di sekolah dulu, ni tahun 2001 eh. Saya tengah cuci baju dekat kolam mandi. Jadi entah macam mana, masa tengah berus baju tu, tiba-tiba kuku saya ibu jari ni terhantuk dekat dinding kolam tersebut. Lalu dia merekah. Saya ingat bermula merekah tu jadi biasalah. Dia cuma ada satu line dekat tengah-tengah kuku tu. Jadi saya biar je. Tengok-tengok hari kedua, hari ketiga tu tiba warna dia berubah jadi warna kuning. Dari situ saya dah tahu saya kena penyakit kuku. Dan nama penyakit ni adalah onychomycosis. Penyakit ini disebabkan oleh jangkitan fungus dia masuk ke dalam kulit kita atau dalam kes ni dalam kuku saya dan ia merebak. Bayangkan selama 21 tahun daripada tahun 2001 sampai 2022 ni. Saya sapu ubat, mula-mula okey, lepas tu lama-lama dia jadi teruk juga balik. Jadi saya rasa cara paling efektif adalah cabut terus kuku tu dan biar kuku yang baru tumbuh. Jika anda ingin mencari maklumat lanjut tentang onychomycosis ni, anda boleh search saja di Google ataupun YouTube ni, atau saya boleh bagi anda link video untuk anda tengok sendiri apa itu penyakit onychomycosis. Jadi kalau saya dapat cabut kuku ni, lega sikit lah jari saya bermasalah-masalah. Nak pegang barang pun susah. Lepas tu bila pegang rasa gitu. Jadi jika anda mengalami sakit ke atau nak buat check up kan, anda boleh dapatkan temu janji dan mendapatkan rawatan di klinik-klinik semuanya. Nak operate tangan saya hari ni. Apalah saya takut kat ni doktor. Tengok, tengok aku ni makin hijau dia. Cepat ni ya? Tu lah 3 hari je. Seram ni tengok doktor. Ambil. Kenapa dia tak pernah hilang tu? Apa saya selalu cabut dia? Kenapa dia tak pernah hilang? Pernah cabut ke semua ni? Tak, bukan cabut. Dia macam saya ketik ke apa kan? Memang. Dia
positive agent tu still ada kat situ. Yeah. The fungus tu. Kenapa dia tak menyebab kat kulit lain lah? Dekat situ je. Memang dia punya habitat dekat kawasan kuku. Oh, tak apa. Kat kuku lain dia tak jam lah. Mycomycosis lah. Oh, jenis kuku. Oh, seram tengok. Sini ada nama dia podiatris. Dia bukan doktor tapi dia main kuku dia kerja dia. Oh, yang macam pedicure. Dia ada buat macam tu kan. Dia boleh, dia boleh benarkan anestesik, anestesia apa semua dia boleh. Lalu orang buat macam dekat negara tu, lah tengok kat dalam YouTube tu. Dia gulat tu dia ada macam dia punya orang kata ibu dia ke ataupun dia sama je dia mana-mana je. Dia asal ada je dia ada lah situ. Dia asal ada je. Dia lemah. Jantung jangan tengok. Jangan worry, tak sakit. Doktor Faizal membuat terbaik. Saya rekomen klinik ni. Guys saja manjang kan? Guys saja manjang. Nanti saya akan balut kan? Terus dia membuka kan? Lepas 24 hours, dia still rasa sakit lagi? Habis lah. Dia sakit tu sebenarnya masa operate ni lah. Lepas pada tu dah? Pada tu, dia dah ingat lah sakit tu sebenarnya. Pasal? Tak, everyday takut second infection lah datang. Everyday? Ni krim? Yes, ni antibiotic krim. Saya cakap tu. Nanti saya akan dapat krim ni juga ke macam? Ya. Oh, ok. Mereka dapat krim ni. Arah meja dokter. Jadi itulah dia, kuku saya dah habis dicabut. Jadi kena tunggu lagi dalam masa 24 jam sebelum saya boleh buka balutan. Jadi terima kasih kepada Dr. Faizin kerana merawat saya. Layanan diberi di sini sangat mesra, sangat bagus. Doktor pun buat pelan-pelan, dia elok, dia cuncun, dia tak adalah merentap aja tangan saya macam tu. Jadi saya terima kasih sangat. Okay, saya nak baliklah. Jadi kita akan bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi saya ada dua jenis ubat yang saya dapat. Yang pertama adalah krim untuk sapu pada kuku selepas 24 jam nanti. Saya akan sapu bagi supaya tak ada jangkitan kuman. Yang kedua adalah ubat tahan sakit supaya tak adalah meraung saya nanti bila dah hilang kesan bius nanti. Jadi ubat ni saya kena makan untuk hilangkan rasa sakit.